ayamnya kan gak soal.我没有做过这个，好像没有买过，没有买过。这个要脆还是要先脆的？真煎的很好吃。那整条都是肉，没有什么。它没有细骨头。买，煮两只啊？今天有煮两只吗？煮两个吗？ 便宜的才$200，那么大只才$250。你吃什么都便宜。而且那个最没有仪式的。啊，很浓郁。很小默契耶。这个两百五。啊，这个。虾买一盒。好。会有切吗？ 切一块一块吗？对对对，切一块一块。哎，好，这边这点装，这点装，快点。这拍点，我怕喷到你。好。好。OK，好。哦，这样子哦。OK。哎，好。 阿妈有小一小，这个应采啊，三也三杯三，一包也三杯三啊。好，这个一包。这个一包。你这个呀？嗯，一包。然后。这个好不好？对。那个这个几？这一分钱嘞。没。这个一包多少了？一包。啊？还有三包多少？一百啊。好。一个三十五，那三个一百啊。啊，你一百好不好？ 啊。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, tadi saya pulang dari pasar itu setengah 12 ya, dan sudah istirahat, sudah makan siang. Saatnya saya masak sup tulang ayam untuk nanti malam. Nah, ini saya tambahkan dengan skarlop kering yang sudah saya rendam dan juga buah kering. Terus ada bumbunya bawang putih, bawang bombay, jahe. Saya tambahkan juga garam kaldu. Lalu nanti saya juga akan tambahkan dengan lobak putih ini ya. Meskipun tadi saya kupas itu saya cuci, tapi kalau sudah saya potong-potong seperti ini, kembali saya cuci lagi ya teman-teman ya. Dan saya tambahkan wortel biar lebih enak rasanya. Dan ini sup lobak putihnya sudah mateng. Untuk lobaknya sudah sangat empuk sekali ya. Jadi saya matikan kompor. Saya deres. Hari ini nenek itu borong buah banyak banget ya teman-teman ya. Salah satunya adalah pisang ini. Perlirangnya ini tuh ada 7 ya. Aku tuh juga tidak ngeh ya. Terus satu sudah dimakan Mbak Tuti tadi siang. Dan juga mangganya juga dapat 7 ya. Saya juga nggak ngira ada semua yang saya beli itu 7 kayak gitu. Dan yang satu sudah saya potong untuk makan siang kami bertiga. Dan ini untuk rasanya itu sangat manis sekali, aromanya itu harum ya. Aku itu paling suka memakan mangga ini ya. Di Taiwan itu sekarang musim mangga,
harganya juga sangat terjangkau. Jadi kalau habis beli lagi. Apalagi pisang ini ya, harganya juga sangat murah sekali. Waktu itu cuma 29 NT atau uang Indonesia berapa ya? Sekitaran 15.000. Ini untuk mangganya juga sangat murah sekali. Oke, selanjutnya saya keluarkan sayurnya ya teman-teman ya. Saya mau perintili. Nah, tadi itu 3 ikat 100 NT ya. Jadi sangat murah sekali. Ikatannya juga sangat besar banget. Oh, nah, ini adalah sayur binahong ya. Kalau saya sih nggak suka. Nenek suka, majikan suka. Aku sama Mbak Tuti nggak suka ya teman-teman ya. Kayak apa ya, lendir-lendir kayak gitu loh. Lebih suka kangkung ini ya. Kalau kangkung ini tuh saya suka jenisnya itu teksturnya itu empuk. Karena di sini itu ada dua macam sayur kangkung ya. Kalau saya lebih memilih ini. Untuk hari ini saya mau masak satu ikat kangkung saja ya. Dan saya tambahkan dengan ini apa? Sayur sawi hijau ya. Ini satu ikat itu murah sekali, 25 NT juga ya. Jadi sangat murah, harga Indonesia mungkin sekitar 11.000 ya, 11.000 atau 12.000. Wes ngono ya. Dan ini saya pindili-pindili kayak gini ya dan dicuci semuanya per satu sayur itu 3 kali kayak gitu. Wes tak gunting-gunting wae lah, merindili terlalu lama ya teman-teman ya. Dan sayurannya juga sangat bagus semuanya. Tidak ada yang jelek. Tadi sudah saya cek satu persatu. Tidak ada ulat atau apa gitu, tidak ada ya, jadi bersih semua. Saya ngecek lagi ya teman-teman ya, takutnya masih ada sisik-sisik lembutnya, tapi penjualnya ini cukup bersih untuk membersihkannya ya. Digoreng apa dianu ya, aku ora ngerti. Iwak apa men, tapi kok gede ya mbak ya? Gede kan. Ini kayak apa, gede gurame. Gitu. Gurame gede ya. Wah mbak, wah rong telapak tangan loh. Lah iya. Ini kayak bagong loh ya mbaknya ya. Tapi dagingnya tebel loh mbak. Iya iya. Ini jadinya enak mbak. Iya. Makanya kan kenyal loh loh, dagingnya keset loh loh. Apa digoreng ya? Lah. Tapi gak digoreng kok. Sampai gak tau ya, kayak gitu. Kalau digoreng enak no? Serangmu lah. Orangnya kok keset no? Ini anu ngepat nih, baturnya kuat ya. Mbak Tuti bakoh. Aku sampar pisan guling. Kurak lah. Baiklah, kita sekarang mulai masak ya teman-teman ya. Kompor dua-duanya sudah saya nyalakan semuanya. Tato-tatonan iki. Eh, yuk, tak ora kok gene sak pole iki, sak pole. Oh.
Tadi siang sudah icip-icip mangga ini, sekarang pun icip-icip lagi. Wah, manis sekali, enak banget. Ayo Wati, jangan ngobrol, fokus dengan ikan gorengnya, jangan sampai gosong. Oke, ini jamur kupingnya sudah saya rebus ya teman-teman ya. Nanti mau campuri dengan sawi putih. Dan ini ikannya juga sudah mateng. Saya taruh di sini pakai piring yang enggak panjang karena jenis ikannya itu juga cukup besar ya. Jadi aku perlu piring yang panjang ini. Selain biar lebih cantik, nah ini majikan saya yang nomor 3 suka banget, namanya makan oseng daun bawang ya. Dan ini juga ada ayam yang harganya Rp150.000. Oke, ini oseng kangkung cumi-cumi telur sudah jadi ya. Ini jika ditambahkan cabai, enak sekali. Kami orang Jilhai. Coba. Tulang ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua jalan-jalan ke depan. Hayo curo.
Ini terakhir saya menyiapkan daging babi ya teman-teman ya. Saya sudah sering kali bikin tutorial masak daging babi. Untuk hari ini tuh tidak ucuk-ucuk wis mateng seperti ini. Nah karena sudah mateng juga saya potong-potong agak kecil-kecil ya. Karena ini ketika saya masaknya itu juga ukurannya cukup besar. Jadi perlu saya iris tipis-tipis. Oke, terakhir saya kasih kuah ya, biar tidak terlalu kering. Jadi kalau dikasih kuah seperti ini tuh agak berair seperti itu. Dan ini untuk kulitnya itu kesukaannya nenek ya. Kalau kulit babi itu dia tuh suka banget. Dan saya bawa ke depan. Terakhir ya ini ya. Di dalam itu dingin sekali, kalau di dapur tuh panas banget. Saya sengaja tidak makan nasi ya teman-teman ya. Sementara aku mau minum sup tulang ayam dan lobak putih ini. Jadi aku ingin menikmatinya. Jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Jadi misalkan nanti kalau aku tuh lapar ya, biasanya itu setengah 10 atau jam 9 itu baru makan ya. Nah sore-sore kayak gini barengan dengan majikan, ya aku cuman icip-icip atau makan yang ringan-ringan seperti ya sup kayak gini. Nah, ya jadi ya nggak apa-apa ngumpul-ngumpul bareng majikan, karena kalau nggak gitu dipanggilin, ayo ke sini makan, kapan ke sini makan, kayak gitu loh ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog saya hari ini.